Hingga H-1 Idul Fitri, zakat di Basnas Tarakan baru terkumpul 500 juta rupiah dari target 2,5 miliar rupiah. Kepala Pelaksana Basnas Tarakan, Syamsi Sarman, mengatakan di mana dari target tersebut baru sekitar 30% yang terpenuhi, dikarenakan masih menunggu laporan dan penyetoran dari takmir-takmir masjid. Dirinya memperkirakan jumlah zakat dari takmir masjid yang masuk nanti sekitar 1 miliar rupiah. Karena sistem penyaluran Basnas menggunakan sistem dana talang, maka dana yang masuk malam nanti akan menggantikan dana yang sudah dikeluarkan sebelumnya mulai H-7. Adapun dalam pendistribusian zakat tahun ini, Basnas Tarakan melakukan kepada 11.000 jiwa mustahik yang ada di Tarakan. Nah, karena sistem kita ini di Basnas, sistemnya kan dana talangan. Jadi sejak kemarin, bahkan kalau yang di masjid-masjid itu H-7, kita sudah mulai mendistribusikan kepada mustahik dengan nominal 200.000 per kakak. Sampai hari ini masih, kemudian ada beberapa sembako yang kami bagikan atas bantuan dari beberapa berbagai pihak. Nah, sehingga yang masuk nanti malam sampai jam 12 itu kami tidak bagikan lagi. Dia hanya tinggal menutupi dana yang sudah kami keluarkan lebih dahulu. Kecuali yang sifatnya dana zakat, harta, dan infak sedekah, nah itu penggunaannya kami gunakan selama 1 tahun sampai nanti bulan Desember, yang akan mendapatkan santunan lebaran yang 200 ribu itu sekitar 11 ribu jiwa, bukan 11 ribu. Jan Nuryansyah melaporkan.